Apakah hukum selawat syifa' benar dan awam menyatakan Dr. Mazhab mensyirikkan orang beramal dengannya? Ini berapa bendul daripada Syiah dengan Ahbas. Kita kata pencuri dipotong tangan. Tapi adakah semua orang yang mencuri itu kita potong tangan? Adakah semua kita potong? Tak. Tapi kaedah dia pencuri dipotong apabila cukup syarat-syaratnya. Selawat syifa ni bukan saya kata, ini keputusan fatwa. Kalau dengan benda yang seperti yang kita sebut tu, maka seorang tu dia amal dengan kesedaran, dengan maksud yang seperti yang kita kata, bahawasanya yang menyembuhkan itu ialah Nabi SAW, maka dia kenalah benda tu. Kalau sekiranya dia amalkan benda tu sedangkan dia tak maksud begitu dan dia tak faham macam tu, maka baginya keuzuran. Seperti mana keuzuran orang mengamalkan banyak perkara di atas sangkaan dia benda yang lain. Orang mencuri, ni potong tangan. Tapi kalau dia mencuri kerana lapar, dia mencuri kerana tersalah sangka barang, maka dia tidak dihukum dengan hukuman yang demikian. Siapa langgar lampu merah, kesalahan trafik. Tapi kalau orang tu langgar, dalam kereta dia ada kanak-kanak sakit lah apa, dia nak segera, dia akan ada pengecualian-pengecualian dia. Sebab itu maka benda-benda Syiah ni dia tak apa nak faham.